Bismillahirrahmanirrahim. قال الله تعالى في القرآن الكريم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات وذكر حكيم وتقبله الله وتقبله منا ومنكم تلاوته وتعلمه وتعليمه إنه جواد كريم رؤوف رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال سلام بوتيت وأشرب سماء يعقلون إتانيا ريتا وأشرب سماء anak istighfar iza minna di mana-mana mau kurang sadaya wa kunna sarang bukti kurang sadayana supaya para kafir itu kuroba kita cerita wa izoman sarang jadi kurang a'inna nahasanyanya kami sararea lama pengumuna kami sadaya kami pengumuna eta yakin bapak di hutang kekabe. Bismillahirrahmanirrahim. Sendirian kesendirian salam pejuang Islam di masa yang akan datang. Semoga Allah berikan bimbingan hidayah dan taufik. Amin. Masih Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kehidupan nanti di akhirat. Salah satu bentuk iman kepada Allah harus percaya dengan alam jadi. Akhirat itu walaupun tidak pernah dialami tetapi harus diyakini. Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada Allah itu harus percaya dengan adanya alam. Alam jadi, alam akhir. Sedikit terlewat Hamim ditafsir oleh tafsir Sobi. Anikunan artinya Hamim teh kamari. Hasil anu hidup. Anjenan hasil anu hidungnya sakiku anas. Tetapi di dalam tafsir Sawi itu katanya hamu itu tak dulu fi agarnihi mayasiduan. Jadi seperti ontak seperti ontak jena minuna ontak. Minum otak, lalu minum karena cair. Tetapi sasekep nak sapimu kantong nak. Jadi lalu menangkan izin cair otaknya. Pertama bisa nyimpen cair di mana lo? Di mana tak gerongan di mana wajah. Jadi lalu minum etak otak etaknya keluar sabun. Jadi menyimpan air itu otak. Otak kan jadi pada pasir sulit menemukan air. Makanya otak itu binatang yang mampu menyimpan air berbeda-beda. Jadi ketika melihat air, kayak jalan haus, kayak jalan puasa, tinggalin cair jenis buah. Nah begitupun penduduk neraka Hamim itu. Penduduk neraka ningali cai, ningali cai neraka lihat yang menyimpan neraka tadi menyimpan wow. Jadi penduduk neraka tadi dikasih air atau eta minumna ahli neraka seperti minumna otak. Jadi ngapa minum cai aduh panas ngapa? Padahal panas tadi menyimpan wow. Minum tapi banyak, kayak minum mantap, sehingga tidak minum lagi.
penduduk neraka ketika dikasih minum oleh Allah tidak minum lagi, minum nalar kemudian. Jadi cukupnya sakit itu, tapi gak cocok di kanawana di jerong itu, tapi ke alam hancur itu cincin hati Allah. Kemudian ada kisah, ada hadis ini baru ketemu hadisnya, boleh ditulis ya. Boleh di pinggiran ditulis di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya umma sadaqata innaha tukhayyaru fatah taru ahsanahu kulqa dan penekul bakal ya Rabbi. Ya Rabbi, inna haza kana ahsana kulqa. Wa zawijni, masya Allah. Maka kawin ke Fazawizni, atas. Ya umma salamata. Innaha tukhayyaru fatahtaru ahsanahu khulqa. Fadakulu rabbi inna hadha kana ahsanahu khulqa. Ma'ir zawizni, zawizni. Ya umma salamata, zahabah khusnul khulqi. Bihwe di dunia wa akhirati. Siapa yang bisa melakukan? Silakan dilakukan. Apa maksudnya ini? Siapa ada yang tahu? Kita logat coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Musalamah kata Rasulullah. Hei Musalamah, inna sesungguhnya imra'ah tukhayyaru ata Nabi istri Amir Surga, tukhayyaru ata piri-piri imra'ah atah tahu piri-piri imra'ah asanah urna nama al-alba itu pirang-pirang kamu cek nana nabur pada kakna pada kulma kamu cek itu imra'ah ya Rabbi. Pada puluh maka ucap itu ya Rabbi, saya panggilan Nabi Ibnu Hazar sesungguhnya dia karena yang kamu pilih dah asana, yang tak ada orang berusaha dan orang lupa berubah. Mai sahaja kami besar di sini, di nikah tembus di ini, kami di kereta jaman. Ya usaha, di usaha, sahabat, perantos, berjalan dalam husnul khulqi, alus nahrak diberi dunia karena alus nah dunia walaupun dikenal akhirat kepala jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang istri bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, utamanya yang mana istri dunia dibandingkan dengan istri yang ada di surga yang disebut bidadari? Maka Rasulullah menjawab, tentu utama kali istri ada di dunia dibanding dengan bidadari dari surga. Bertanya lagi dalam tafsir Ibnu Katsir cerita, ya Rasulullah, apa itu bisa membedakan? Kenapa jadi berbeda seperti itu? Bidadari lebih rendah derajat daripada istri-istri yang di dunia yang surga. Jawabannya, kata Rasulullah, karena istri di dunia lebih utama daripada dunia, karena mereka sholat, mereka puasa, mereka tahajud, mereka sedekah, mereka beramal kebaikan. Itu yang membedakan antara bidadari surga dan kaum para santri. Jadi kalian ini kalau masuk surga lebih cantik daripada bidadari. Jelek daripada dekat. Jauh lebih
nahi min sehingga para santri sholatnya, zakatnya, puasanya. Nah, di dalam tafsir Munir ini diceritakan, maka Allah Subhanahu wa taala menggerakkan cahaya pada wajah-wajah mereka pakai sutra. Jadi pakaian sutra pada badan-badannya. Kulitnya berwarna putih. Jadi bodas, istri-istri dunia masuk surga itu menjadi bodas, mutadina ini kulitnya bodas. Mutadina kulitnya sawo matang. Mungkin akan terkesulitan jadi pakaiannya berubah. Tidak amalnya dibikin menjadi pakaian, pakaiannya berwarna hijau nanti. Perhiasannya tentu berwarna apa? Kuning. Sisirnya terbuat dari emas. Kemudian mereka berbicara, kami kekal, tidak pernah marah, mual, benci, mual, berdiri tegak selama lamanya, tidak akan merasa haus untuk selamanya, tidak akan merasa lapar untuk selamanya, karena kemudian wanita-wanita yang diridhoi Allah tidak akan marah lagi. Itu. Nah tadi hadis tadi bertanya lagi, ya Rasulullah, seorang istri kepada Rasulullah, abdi teh ya Rasul, di dunia teh abdi dan suamina gentos-gentos di papan limiti kamar rapli. Lami-lami bosan di Makrabi, pindah ke Makrabi. Lami-lami di Makrabi bosan, pindah ke Makrabi. Tunggu di papan sampai saya, ya Rasul, punya istri, punya suami empat. Bahkan ada yang buta ganti suaminya sampai 10. Masya Allah, kalangan cerai. Suaminya empat. Bagaimana ya Rasul, nanti suami yang empat itu Mang Rafi masuk surga, Mang Fahmi masuk surga, Mang Ali masuk surga. Saya bingung untuk memilih karena ini Mang Rafi pernah jadi santri, pernah jadi suami Mang Fahmi, contohnya ya, jangan maaf Mang Rafi ya. Ini semuanya suami, pernah jadi suami waktu di dunia. Masuk surga sadaya lah, bingung saya pun di mana ya Rasulullah begitu. Suami abi orang kesadayana, abi memilih kasaha suami abi. Maka kamang Rafli, kamang Adi, kamang Yudi, kamang Mami, kamang Yudi. Nah, begini diselah dijelaskan. Ya Ummah Salamah, hei Ummah Salamah, innaha tuhayyaru, sesungguhnya istri yang ada di surga, tuhayyaru sinam ini. Maka baru, maka pilihlah etak istri. Siapa yang paling baik akhlaknya waktu berbarengan di alam dunia. Jadi suami kita anu pernah ngalaman hirup sasubur sadabur sakasir sabur salam dulu. Pernah berbarengan jumat aldi, jumat yudi, jumat fahmi, jumat rafli, jumat karhini. Nah, mungkin di malam ini hari haji.
masjid tentang waktu ibu bapakna jemaah tapi ada api mamami malalim makani. Maka jawabannya betah jemaah. Contoh ini contohnya contoh betanah misalkan jemaah makani. Betahnya jemaah makani misalkan karena dari sekian suami yang pernah dialami. Daya anikannya, daya anikan terus, daya anikasi kecuali mampu. Nah, nanti suami yang akan menjadi suami istri surga itu yang paling baik anak. Tapi kata jeli malah kami percayaan malah tanjakan kita istri. Ya Rabbi inna hadza kana ahsana khuluqa man yuzawwijni. Gusti atuh enggalkeun abdi teh sareng istri anu sareng suami anu sae akhlakna sarta na abdi pazawij di enggal dikahkeun abdi di surga hayang babarengan jeung mangkal teh. Jumlah pami misalkan kami ingin abdi tikahkan Gusti. Nah ketika ini majelis payung babaranan jumlah saya na'am. Makanya ya Ummah Salamah, ya Imro'ah, ya Santri Al-Fujiyah, sahabat Husnul Khuluq di dunia wal akhirah, berjalanlah kalian, hiduplah kalian dengan akhlak yang bagus. Karena akhlak yang bagus itu manfaatnya bukan saja di dunia tapi nanti di akhirat harap manfaat. Begitu pun di mana ada seorang laki-laki punya istrinya banyak, yuk mus ganti, neng Aah ganti, neng Komah ganti, neng Nawati di papai istri. Ah, terus itu masuk ke daerah istri ke surga. Mana yang anak ke surga? Ya Allah, abdi kedapi di sana. Nah, neng 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 nah, neng nong-nong neng neng main muna neng main ini neng main meneh. Di papai, maka pilihlah oleh wahai suami di mana babarengan jeung istri-istri anu pernah ditikah, mana istri pang soleha. Eh, kenapa paling kami beda suami? Makanya para santri tadi simbaragus. Lalu kemudian itu terlewat yaitu hadisnya ya. Kemudian di sini yang barusan di Yordan وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا. Jadi ya teh kisah orang-orang Quraisy datang kepada Nabi. Hei Muhammad, cikura manggil matnya anu mau jadi tanah, tulangnya hancur kudu hirup deui. Cikura kan cikura Quraisy, mana mungkin orang yang sudah meninggal sudah hancur berbau dengan tanah menjadi tanah perlu hirup deui. Kaki itu percaya karena naon? Karena naon? Alam alam barja alam akhirat. Di sini maaf Aiza ajidu hamja boleh tidak baca Aiza boleh ditahqiq oke boleh ditafsir. Ditafsir itu ada dua. Bisa jadi hampir keluar-keluar itu terkena lagi kemarin bacanya seperti ajamiun boleh baca
aham jamil. Jadi hamzah yang kedua, tiga tujuh adalah yang dia bisa ahamna lama mohon. Ini hasil teman. Ada di bab-bab hasil. Begitulah pada saat yang tentang surah ayat berapa ini? 40. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم